inilah putaran 8 besar pembahasan di sekolah. Tanggal 8 bulan 11 tahun 2020. Siapa yang menang ini otomatis akan masuk ke suatu putaran empat besar. Yang sudah hampir masuk ke pelajaran nomor 5. Boleh mau. Ku lagi berimbang tu, enam jauh. Ya sudah hampir masuk ke pelabuhan nomor 2 terakhir. Jadi aku yang heranan. Ya, kita saksikan bersama-sama akan juara berada di jalur kuning, sedangkan dua putri berada di jalur hijau. Ya, dimenangkan oleh dua putri dan dua putri otomatis masuk ke babak empat besar. Selamat kepada dua putri. Pertandingan yang selanjutnya yaitu King Tega berhadapan dengan Tintin Betua. Iya nih, itu gambaran kita lihat timnya. Yang sudah masuk ke pelabuhan nomor 2. Antara Sukodra berhadapan dengan tim kedua. Sudah hampir masuk ke pelabuhan nomor 2. Begitu juga yang kaya. Kami kena masak dulu. Oi. Kami bawa nenek. Sudah hampir masuk ke pelabuhan nomor 3. Lagi tengah pasang tu. Mudi tahu jauh ke pantai ini. Tim Cobra berada di jalur kuning, sedangkan untuk kedua berada di jalur hijau. Ya, jalur sudah ke Bainan. Senang sekali kemudian. Kedua sama lima, sama-sama memperebutkan empat besar. Yang sudah hampir masuk ke pelabuhan keempat. Ini biasa tu lah. Ya, ya. Siapa kata tempat ya? Oh, nomor 2. Ya, sudah hampir masuk ke pelabuhan nomor 5. Mena itu semangat untuk tim nomor 2 itu. Kita dah Mena semangat itu. Ayo semangat. Ya, kita saksikan bersama-sama. Masih dalam tarik menarik. Ya, masuk ke pelampung nomor 2 terakhir kita saksikan bersama-sama. Panitia kamera siap karena itu lagi tengah bujur. Ayo dia. Ya, dimenangkan oleh Tim Betua masuk ke putaran keempat besar. Baiklah pertandingan yang selanjutnya yaitu Bujang 3 berhadapan dengan Raden Laksamana. Yang sudah pasti masuk ke putaran perputri dan yang kedua Untung Betua. Ya, kita saksikan bersama-sama saudara maka-maka yang di lalu warna kuning udah kisah ini now. Sudah hampir masuk ke pelabuhan nomor 4. Mana nak jual awal tu? Eh, jam 2 sikit lagi. Ya, kita saksikan bersama-sama sudah hampir masuk ke pelabuhan nomor 5. Kami ulangi untuk
yang berada di jalur kuning yaitu Bujang Tiga, sementara yang berada di jalur warna hijau yaitu Raden Laksamana. Ya, kita saksikan bersama-sama saudara. Mena pendukung dari Bujang Tiga tuh. Dari Raden Laksamana, Mena pendukung tuh. Ya, sama-sama sudah kayu tadi itu bakal sudah hampir masuk ke pelampung nomor 2 terakhir. Kita saksikan bersama-sama lajak lagi. Mena pendukung dari Bujang Tiga tuh. Pendukung dari Raden Laksamana, Mena. Iya, kita saksikan bersama-sama. Ya, dimenangkan oleh yang berada di jalur kuning yaitu Bujang Tiga. Selamat atas kemenangan Bujang Tiga dan terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya dari Raden Laksamana. Lampung nomor 2, Bu. Iya, baca buku, Pak. Kami informasikan bahwa Raja Sentaung. Raja Sentaung berada di jalur hijau, sedangkan ya, kan. Ulang Sentarung berada di jalur kuning. Kita saksikan bersama sudah hampir masuk ke pelabuhan nomor 3. Mata guna, guys. Nah, kan. Ulang. Ya, sudah melalui pelabuhan nomor 3 dan hampir belum masuk ke pelabuhan nomor 4. Pinay, kemana ya kau? Masih imbang antara Ulang Sentarung berhadapan dengan Raja Sentarung. Karena ini memperebutkan tiket sepak besar. Ya, sama-sama udah kelas 1, udah masuk ke lantai nomor 5. Apa tau? Lantai nomor 3 terakhir. Lantai Raja Sentarung. Iya. Kalau fisik sudah sudah tuh. Kayaknya yang. Ya, yang sudah hampir masuk ke pelampung nomor 2 terakhir, kita saksikan bersama-sama saudara lagi dengan takal tuh tentang yang sebenarnya berada sama dengan Raja Sentarung. Kita saksikan bersama-sama mana penunggu Raja Sentarung. Iya, kita saksikan bersama-sama. Iya, dimenangkan oleh Raja Sentarung yang otomatis masuk ke putaran keempat besar. Adapun pertandingan yang berlaga pada sore hari ini yang masuk putaran keempat besar yaitu yang pertama antara dua putri berhadapan dengan Untung Betua, dan yang kedua Bujang Tiga berhadapan dengan. Ya, sudah hampir masuk ke lantai nomor 4. Lagi tengah kibau di antara dua putri berhadapan dengan Untung Betua. Sudah melewati lantai nomor 3 dan hampir masuk ke lantai nomor 4. Kita saksikan bersama saudara-saudara. Ya, sudah kita saksikan bersama-sama sudah melewati 85 dan hampir memasuki pelampung nomor 2 terakhir. Ya, kita saksikan bersama-sama antara dua putri berhadapan dengan Untung Betua yang dimenangkan oleh dua putri. Selamat kepada dua putri yang sudah pasti masuk ke putaran selanjutnya dan memperebutkan 1 dan 2. Untuk pertandingan yang selanjutnya yaitu Bujang Tiga berhadapan dengan Raja Sentarung untuk kedua belah pihak agar segera ke garis start.